Semua selamat datang channel Nusantara Vlog. Nama saya Brian dan hari ini saya ada di pantai yang indah, dan saya akan memasak salah satu makanan khas Jawa dan namanya sayur asem. Ini pertama kali lihat bule memasak makanan khas Jawa, tapi hari ini akan lihat kalau terus nonton. Dan kita bisa, saya belum pernah masak sayur asam Jawa, saya cuma nonton di YouTube beberapa resep dan saya akan coba. Dan kalau ada saran-saran atau caranya yang lebih baik, silakan kasih tahu di bawah di komen, oke? Terima kasih guys dan semoga menikmati video ini mengenai makanan khas Indonesia yang khas Jawa. Still or not still shot. Masih ada kunyit dari kemarin. Ini beeswax sama minyak food grade. Baunya enak. Ya. Jadi tidak masak. Tangan kosong. Ooh.
Kemiri. Bisa. Oh, baunya enak. Astaga. Sudah masak. Ya, cuma kalau jatuh kurang pun. Kayaknya di pasir? Ya. Akan masak. Ya, kayak gitu. Ini sangat cocok. Ya. Pan ini. Mau tambah kayu? Boleh, tapi panas. Ini panas. Ya, lebih bagus. Oops. I forgot my peeler. Mantap. Oke. Oke. Sinematik ternyata lucu. Kayaknya sudah catat, saya bukan koki, tapi sebenarnya saya dapat resep ini dari YouTube. Ada salah satu koki agak terkenal di Indonesia namanya Devina Hermawan, kan? Ya. Hermawan, Devina Hermawan. Dan saya dapat resep nonton video dia. Dan hari ini saya sama Haryanto kami usaha untuk bikin bikin salah satu video yang di alam bebas masak makanan khas Jawa. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kayaknya lumayan. Tapi kalau ada saran-saran yang bagus untuk coba memasak di pinggir pantai, sebenarnya saya tertarik dengan belajar memasak makanan khas Indonesia, khas Jawa, dan lain-lain. Tapi, nah, kalau ada saran-saran, kalau kita mau saya memasak hamburger, memang itu saya lumayan cukup pintar memasak hamburger. Tapi kalau makanan Indonesia, baru mau mulai belajar.
smells good. Bagus sekali. Jadi baru selesai memasak sayur asam dan kami akan memasak tempe goreng sekarang. Sangat luar biasa hari ini. Kali memasak sayur asam. Sayur asam atau asam? Asam bahasa Jawa, asam bahasa Indonesia. Oh gitu? Baru tahu itu. Pertama kali memasak sayur asam. Ya, enak. Kacangnya belum lembut, tapi enak. Enak? Ya. Memang hari ini agak kepanasan waktu memasak. Pakai ice pack. Wow. Duduk dulu. Siap nih. Matusuwun. Matusuwun. Matusun. Matur suun. Matur suun. Ya. Matur suun. Silakan. Ya. Monggo. Monggo. Ya, sama yang kuah. Ya. Bagaimana? Rasanya kurang atau? Oh, ini enak. Puas. Itu seperti memasak nenek di Solo. Betul. Oh, memang sayur asam kacangnya tidak harus lembut, memang begini yang paling enak. Seperti crunchy. Itu yang saya mau kasih. Perasaan makanan dari nenek. Ya. Wow, monggo. Monggo. Monggo, bos. Enak sekali. Besok garuk-garuk. Mantap. Tapi ini daripada asam, lebih manis. Yeah. Itu biasa kalau makanan Jawa kan? Ya, manis. Khususnya daerah Solo manis lebih dominan. Ya. Saya merasa tadi sudah banyak juga asamnya, tapi ini cocok. Saya kira saya merasa tadi terlalu asam, tapi ternyata tidak. Okay guys, that's it for us today. Terima kasih nonton videonya. Hari ini luar biasa. Tadi saya agak kepanasan waktu memasak dan merasa agak lelah. Tapi terima kasih. Dan kalau ada saran atau kalau kita mau lihat kami memasak makanan Indonesia yang lain, silakan kabari di section di bawah. Silakan komen. Jadi terima kasih nonton videonya, dan kalau suka konten kami silakan subscribe. Okay guys, bye bye for now.